Assalamualaikum. Hai, kembali ke Mingguan Aman. Sekali lagi bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran siri telefon pintar terbaru daripada ASUS, iaitu ASUS ZenFone 7 dan ZenFone 7 Pro. Kedua-dua peranti ini membawakan 3 kamera 64, 12 dan 8 megapiksel dengan kemampuan zoom optical 3 kali dan rakaman video sehingga 8K 30p. Untuk model biasa, ia hadir dengan janaan chip Snapdragon 865, sementara ZenFone 7 Pro pula dikuasakan chip Snapdragon 865 Plus. Setakat ini, tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. ASUS juga dijangka akan memperkenalkan ASUS ROG Phone 3 untuk pasaran Malaysia. Ia memfokuskan kepada permua dan dilengkapi chip pemprosesan Snapdragon 865 Plus. Butiran lanjut peranti akan diperkenalkan pada 5 September kelak. Mengenai ASUS lagi, jenama ini telah membawa masuk komputer riba yang dinamakan ASUS ProArt Studio Book 1. Ia membawakan spesifikasi tinggi khusus untuk pembangunan produk dan animasi 3D. Di Malaysia, ASUS menawarkan ASUS ProArt Studio Book 1 ini pada harga RM49,999. ASUS juga minggu ini menawarkan monitor permainan video yang dikenali sebagai ASUS ROG Swift 360Hz. Ia menyokong kadar segar semula 360Hz dengan saiz skrin 24.5 inci. Setakat ini, tarikh jualan peranti masih tidak diketahui. Selain itu, Black Shark 3S kini boleh mula dipratempah pada harga bermula RM3,199 sebuah. Peranti ini dilengkapi chip Snapdragon 865, bateri berkapasiti 4,720 mAh dengan menggunakan kamera belakang gabungan 64, 13 dan 5 megapiksel. Pada minggu ini juga, Realme menawarkan telefon pintar terbaru yang dinamakan Realme C12. Ia menggunakan pemproses MediaTek Helio G35, kamera utama 13 2 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 5 megapiksel. Ia juga menawarkan bateri bersaiz 6000 mAh. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM529 sebuah. Realme juga dilihat bakal melancarkan siri telefon pintar terbaru, iaitu Realme 7. Ia dijangka akan menggunakan chip MediaTek Helio G95 selain menggunakan lensa 64 megapiksel. Peranti ini dijadualkan akan dilancarkan pada 3 September ini. Bukan itu sahaja, Realme minggu ini mula menawarkan beg bagasi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan kapasiti muatan 37 liter, roda yang boleh berputar serta kerangka berasaskan logam aluminium magnesium. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM249 sebuah. Tidak ketinggalan, Vivo minggu ini melancarkan siri Vivo Y20 yang dinamakan Vivo Y20 dan Y20i. Kedua-dua peranti dikuasakan chip Snapdragon 460, bateri berkapasiti 5000 mAh dan 3 kamera utama 13 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Motorola G9 kini telah diperkenalkan secara rasmi untuk pasaran India. Ia juga merupakan peranti pintar pertama di pasaran India yang menggunakan pemproses Snapdragon 662. Masih dalam arena teknologi peranti, Oppo minggu ini mengumumkan tarikh pelancaran rasmi untuk siri Oppo F17. Ia dijadualkan akan dilancarkan pada 2 September 2020 untuk pasaran India. Seterusnya, Sony minggu ini melancarkan Sony Xperia 8 Lite di bawah barisan produk kelas pertengahan. Peranti ini membawakan janaan chip Snapdragon 630, bateri sebesar 2,870 mAh dan dui kamera 12 dan 8 megapiksel. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Sony Malaysia juga telah mengumumkan bahawa Sony Xperia 1 Mark II akan memasuki pasaran tempatan pada bulan November kelak. Ia dilengkapi skrin 6.5 inci 4K HDR, kamera utama 12, 12, 12 dan 3D TOF, kamera hadapan 8 megapiksel dan bateri sebesar 4000 mAh. Namun, tarikh dan harga jualan untuk peranti ini masih tidak diketahui. Selain itu, Samsung minggu ini turut mengumumkan penawaran Galaxy Tab S7 dan S7 Plus untuk pasaran Malaysia. Kedua-dua peranti dikuasakan chip Snapdragon 865 Plus dan dilengkapi sokongan S Pen. Untuk pasaran Malaysia, Galaxy Tab S7 ditawarkan pada harga RM3,299, sementara Galaxy Tab S7 Plus pula ditawarkan pada harga RM4,599. Masih mengenai Samsung, jenama ini dilihat telah menjadualkan pengenalan Samsung Galaxy Z Fold 2 pada 1 September 2020. Peranti ini hadir dengan skrin boleh dilipat dan juga dijana chip Snapdragon 865 Plus. LG minggu ini melancarkan penapis udara pintar boleh pakai, iaitu LG PuriCare Wearable Air Purifier. Ia dilengkapi dua penapis udara H13 HEPA yang boleh menapis partikel yang bersaiz kecil. Produk ini dijangka akan diperkenalkan di acara IFA 2020 kelak.
Pada minggu ini juga DJI hadir dengan peranti terbaru iaitu DJI OM 4. Ia membawakan pemegang cagak bermagnet dan rekaan yang lebih kecil. Ia juga dilengkapi mod pintar seperti Active Thread 3.0, Story Mode, Dynamic Zoom dan Clone Me Pro. Fitbit telah melancarkan 3 peranti kecergasan baru di bawah nama Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 dan juga Fitbit Inspire 2. Bagi yang berminat, ketiga-tiga peranti ini akan tiba di pasaran tempatan pada bulan Oktober kelak pada tanda harga bermula RM428. Seterusnya, Western Digital My Passport SSD kini ditawarkan untuk pasaran tempatan. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga RM599 untuk model 500GB, RM1,069 untuk model 1TB dan RM1,999 untuk model 2TB. Beralih ke arena teknologi komputer riba, Acer kini telah hadir dengan beberapa kemas kini untuk komputer riba mereka. Antaranya adalah Acer Aspire 3 dan 5 yang kini menampilkan CPU Intel Core i5 generasi ke-10. Harga jualan peranti adalah bermula RM2,599. Acer Spin 5 juga menerima kemas kini rekaan yang membenarkan pengguna untuk memusingkannya menjadi tablet. Ia juga membawakan chip CPU Intel Core i5 dan i7. Untuk harga, ia ditawarkan pada harga bermula RM4,399. Selain itu, Acer Nitro 5 juga hadir dengan kemas kini pada rekaan dan juga penggunaan CPU AMD terkini. Ia menampilkan bezel yang lebih nipis dan dikuasakan oleh CPU AMD Ryzen 7 4800H. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM4,099 sebuah. Xiaomi Mi Curve Gaming Monitor minggu ini rasmi untuk pasaran tempatan. Harga jualan rasmi di Malaysia adalah RM1,999 dan boleh dibeli melalui laman rasmi Xiaomi di Lazada. Xiaomi melancarkan Mi Portable Photo Printer. Ia adalah pencetak gambar mudah alih yang menggunakan tambatan Bluetooth dan menyokong cetakan kertas gambar bersaiz 3 inci. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM249. Dalam arena teknologi global, Epic Games kini mengesahkan pemain Fortnite di iOS dan macOS tidak boleh memainkan musim baru. Namun, pengguna di platform Android masih boleh menikmati kemas kini melalui aplikasi Epic Games atau melalui Samsung Galaxy Store. Selain itu, Epic Games juga menawarkan sokongan bayaran melalui kad kredit atau debit. Pihak Epic Games turut telah menambah sokongan untuk pembelian melalui Maybank to You. Dengan langkah ini, ia sekaligus memudahkan lagi proses pembelian permainan video. Seterusnya, Nintendo dijangka akan menawarkan variasi Nintendo Switch yang baru dengan sokongan grafik sehingga 4K pada awal 2021 kelak. Walau bagaimanapun, ia tidak diketahui lagi model pemprosesan yang akan digunakan bersamanya. TikTok minggu ini memfailkan saman ke atas pentadbiran Trump di Amerika Syarikat kerana mengharamkan TikTok di negara tersebut. TikTok juga tidak bersetuju dengan tuduhan Amerika Syarikat yang mengatakan aplikasi ini membawa kepada ancaman sekuriti. Menurut laporan Gartner, data memperlihatkan jualan telefon pintar kepada pengguna telah berkurangan sebanyak 20%. Melaluinya juga, Samsung dan Huawei mempunyai angka jualan yang lebih kurang sama dan diikuti dengan Apple, Xiaomi dan Oppo. GoPro minggu ini mengumumkan pengenalan perkhidmatan penstriman langsung tersendiri. Kandungan langsung ini boleh di-stream melalui laman GoPro.com. Sebagai permulaan, perkhidmatan penstriman langsung ini diperkenalkan kepada pengguna GoPro Plus terlebih dahulu. Dalam arena aplikasi dan perisian, Google Chrome kini telah berkongsi beberapa kemas kini menarik termasuk hadir dengan ciri Profile Guided Optimization untuk prestasi 10% lebih pantas, sistem tab yang dikumpulkan mengikut topik, tugasan dan juga sokongan preview untuk kandungan. Kemas kini ini juga membawakan sokongan perkongsian laman web melalui kod QR untuk peranti Android. Facebook minggu ini mengumumkan mereka akan memperluaskan Facebook News ke beberapa negara lain dalam tempoh 6 bulan ke 12 bulan akan datang. Antaranya adalah termasuk UK, Jerman, Perancis, India dan Brazil. Bukan itu sahaja, Facebook juga dilihat telah memulakan proses integrasi sokongan permesejan antara perkhidmatan Instagram dan Messenger. Dengan ini, pengguna boleh membalas mesej dengan hanya swipe padanya, memberikan reaksi berasaskan emoji dan juga menghantar mesej kepada rakan-rakan di Facebook. Twitter minggu ini mula menguji ciri baca sebelum retweet dan kongsi. Melalui ciri ini, ia akan memaparkan sebuah notifikasi berbentuk pop naik dan meminta anda membacanya terlebih dahulu. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran ciri untuk pengguna di seluruh dunia. Netflix minggu ini telah mula menyokong penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Pengguna boleh memilih tetapan bahasa Melayu di profil peribadi. Dengan ini, ia akan memaparkan keseluruhan elemen antara muka seperti menu, kategori, sinopsis, kandungan suhur kini dan skrin tetapan dalam bahasa Malaysia. Selain itu, syarikat di sebalik FreePic mengesahkan yang mana laman flat icon telah menjadi mangsa serangan suntikan SQL sekaligus membolehkan penggodam untuk mencuri beberapa informasi pengguna pada pengkalan
data mereka. Sekitar 8.3 juta akaun pengguna terkesan. Untuk pengguna yang mendaftar masuk menggunakan Google, Facebook dan Twitter, hanya email yang terkesan, sementara akaun pengguna yang mendaftar secara langsung menerima serangan pada alamat email mereka dan juga kata laluan. Bercakap mengenai teknologi tempatan pula, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin mengumumkan My Hackathon yang akan memfokuskan untuk mendigitalkan perkhidmatan kerajaan. Program ini ditawarkan dalam dua pilihan iaitu sprint dan juga marathon. Bagi anda yang berminat boleh menyertai My Hackathon bermula 12 September ini. Seterusnya, Alibaba Group telah melancarkan program Live Now KOL Live Streaming. Ia merupakan inisiatif dalam membantu melahirkan pembangkit media sosial melalui stream secara langsung. Program berbentuk latihan ini akan berlangsung bermula 3 September hingga 4 Oktober kelak di tiga negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Sarawak. Telekom Malaysia dilihat telah mula menawarkan dua lagi pakej Unify baru untuk para pengguna. Ia hadir dengan pakej dengan kelajuan muat turun mencapai 500 Mbps pada harga RM309 sebulan dan 800 Mbps pada harga RM409 sebulan. Akhir sekali, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan Microsoft sedang membangunkan pusat data mereka di Kulai Johor. Melaluinya, ia dijangka akan membuka peluang kerja yang baru dan juga akan membawa kepada pelbagai syarikat rangkaian Microsoft untuk membuka atau melabur di Johor. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Kami di Aman ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan dan jangan lupa berhati-hati di jalan raya, patuhi penjarakan sosial, pakai pelitup muka dan cuci tangan sentiasa. Saya Nisa K untuk Aman. Yosh!